Oke, salam numismatik. Kita unboxing. Ada beberapa paket, teman-teman. Ya, nanti kita unboxing satu-satu. Kita akan membuatkan videonya. Ini dari Pak Eko di Malang. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja. Salam numismatik teman-teman. Kita akan unboxing nih. Akan dibuatkan beberapa video. Sekitar 3. Oke. Ini ada dari Pak Eko dari Malang, Jawa Timur. Seperti biasa nih, siapin cutter untuk unboxing karena selotip dan dupleksnya kita akan membuka. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik aja, sehat walafiat. Oke. Wah, ini ada amplop ya. Baik teman-teman. Nah, ini dia. Uang 5.000 rupiah. Emisi 2016. Wah, ini teman, sertifikasi PMG. Jadi pecahan 5.000 rupiah emisi 2016 ini sudah disertifikasi oleh PMG, Paper Money Guarantee, dengan skor 66 EPQ. Di sini yang unik itu ini ya teman-teman, prefix atau seri angka ini teman-teman, dengan prefix UCC satunya 6 kali. Jadi biasanya dibaca UCI. Ini sudah disertifikasi PMG dengan skor 66 EPQ, ini cukup tinggi teman-teman ya. Nah, ini saya mengkoleksi dengan solid 1. Mungkin saya bisa bilang ini almost super solid karena ini ada prefix C-nya 2 kali. Mungkin bisa dibilang juga prefix nama UCI sudah disertifikasi PMG 66 EPQ. Wah, ini cukup tinggi juga harganya teman-teman. Harganya cukup tinggi karena memang sudah disertifikasi oleh PMG. Uncirculated. Oh, di sini ada tulisannya. Rp5.000. Masih beredar nih teman-teman. Masih beredar, uang ini masih dipakai oleh masyarakat sebagai alat bayar. Yang unik ini ya teman-teman ya. Oke, unboxing kali ini pembukaan dari pecahan 5.000 sertifikasi PMG. Terima kasih teman-teman. Salam numismatik.